Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Muljono, meresmikan gedung baru Stasiun Lapangan Geologi Universitas Gadjah Mada di Klaten, Jawa Tengah dengan penuh haru. Mengenang masa-masa pendidikannya di UGM 50 tahun lalu, Basuki menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru yang masih mengajar hingga kini. Dulu dengan fasilitas yang terbatas pun, kita bisa melahirkan seorang Menteri PUPR, ujar Basuki, dengan fasilitas yang lebih baik ini, saya berharap mahasiswa geologi UGM bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi, tambahnya. Saya teringat 50 tahun yang lalu, oleh UGM, oleh para guru-guru kami yang sekarang masih ada. Ya, sudah menerap setidia bahwa dengan fasilitas yang terbatas pun ada punya Menteri PUPR. Ya, saya harus tak jadi, saya ingin ke depan mahasiswa geologi khususnya dan prestasinya dan madalanya menjadi lebih daripada apa dapat kita lakukan sekarang ini. Gedung baru setinggi 3 lantai ini, yang diresmikan pada 11 Mei 2024 bersama Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, dilengkapi ruang terbuka, perpustakaan, laboratorium, ruang belajar, dan fasilitas penunjang lainnya. Basuki berharap fasilitas ini dapat mendukung pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat bagi calon geolog. Uting Husain Hafiz, mahasiswa geologi UGM, menyambut baik gedung baru ini. Kita juga memuji desain arsitektur modernnya. Dengan adanya gedung baru ini, daerah Klaten juga akan semakin berkembang, katanya. Sementara itu Ruben, mahasiswa geologi UGM lainnya, menilai fasilitasnya lengkap dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Semoga gedung ini bisa digunakan dengan baik oleh UGM maupun pihak lain, harap Ruben. Mahasiswi lain Hanazili menyebut gedung ini sebagai pengalaman baru yang luar biasa berkat berbagai fasilitas canggih yang disediakan. Selain ini pengalaman baru yang keren banget sehingga nanti bisa digunakan fasilitasnya untuk lebih baik lagi ke depannya, pungkas Hana.